Gareth Southgate membawa tim Three Lions Inggris melaju di Euro 2020 tapi akan dimainkan pada 2021. Dan apakah Inggris akan menjadi juara untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di Euro 2021? Kita akan tunggu. Dengan saya, semoga Anda dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan berbicara tentang tim nasional Inggris. Kemungkinan Inggris bisa menjadi juara di Euro 2021. Ya, memang banyak penggemar atau para simpatisan atau fans berat yang militansi terhadap Inggris ini mengharapkan bahwa pasukan Gareth Southgate sudah saatnya untuk bisa mengukir prestasi di percaturan Eropa ya. Di Piala Dunia mereka baru satu kali juara tahun 66 ketika bermain di Wembley. Dan saat ini adalah saat yang paling tepat, konon banyak orang bisa mengatakan. Karena mungkin bisa mengulangi apa yang dilakukan Gordon Banks dan kawan-kawan tahun 66 yang lalu di Piala Dunia ketika mereka mengalahkan Jerman 4-2 dalam perpanjangan waktu di final Piala Dunia saat itu. Dan Euro nanti akan berlangsung juga di Wembley. Ya. Bagaimana pada tanggal 11 Juli 2021, UEFA memutuskan bahwa Wembley akan menjadi tuan rumah untuk babak semifinal dan babak final Euro. Tapi, apakah Inggris akan melaju sampai sejauh itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Karena untuk bisa bermain di Wembley tentunya ini adalah suatu tantangan berat bagi Gareth Southgate dan pasukannya. Ya, mulai dari group stage atau di penyisian grup di mana Inggris dalam pembagian grup berada di grup D bersama dengan Kroasia dan saudara mereka Skotlandia serta Republik Ceska atau Republik Ceko. Kalau melihat dari grup ini memang satu jatah pasti ya, pasti Inggris akan ambil kalau melihat apalagi mereka menjadi salah satu tuan rumah. Ya, mungkin lawan terberat mereka adalah Kroasia. Peringkat kedua Piala Dunia pada 2018 kemarin di Rusia. Dan Skotlandia mungkin akan bisa melawan. Tetapi saya pikir menghadapi Inggris mereka akan sulit untuk bisa mengalahkan kakak mereka. Yaitu Inggris. Dan Inggris bisa mengalahkan juga Republik Ceska. Ya, kalau bisa dihitung-hitung mereka bisa menjadi juara grup D. Dan akan lolos ke fase knockout. Jadi di sinilah penentuan Inggris. Namun Inggris tidak boleh terlalu jumawa, terlalu besar kepala karena Kroasia bukan tidak mungkin bisa
mengambil alih pimpinan klasemen dan bisa menjadi juara, dan Inggris menjadi runner up seperti pada 4 tahun silam ketika di Prancis. Inggris itu justru ada di atas, di bawah Wales ya, juga satu rumpun mereka di Inggris Raya, dan Wales berada di atas, dan Inggris mau tidak mau harus keluar dan akhirnya menjadi runner up. Namun pada 4 tahun lalu kejutan besar terjadi dalam, mungkin dalam sejarah, ketika debutan Islandia mampu menyingkirkan mereka saat itu ya, dan Inggris tersisih dari Euro. Ini betul-betul di luar dugaan bahwa pasukan Roy Hodgson harus angkat koper lebih pagi, padahal komposisi Inggris saat itu luar biasa ya, bagaimana mereka sangat diunggulkan dan bisa menjadi juara, sama seperti Euro pada 2020 dan ditunda ke 2021 juga Inggris selalu diunggulkan. Nah, Inggris ini kan sejak Euro ini dimulai atau Piala Eropa antar negara ini dimulai tahun 1960, berarti sampai dengan 2016 total sudah 15 kali penyelenggaraan Euro ya, Piala Eropa antar negara. Nah, di antara 15 kali itu Inggris tidak pernah mengukir prestasi sekalipun ya. Masuk ke final pun tidak pernah ya. Menjadi runner up apalagi, karena ke final mereka tidak pernah. Jadi dalam sejarah ini yang menjadi penasaran bagi banyak orang, bahwa ini negaranya sepak bola di dunia ya, yang kiblatnya dengan Liga Inggris yang begitu terkenal, banyak klub-klub hebat yang ada di sana, tapi tim nasionalnya ini selalu membleh dalam tanda kutip ketika ikut baik di Piala Dunia atau di, apalagi di Euro, di mana mereka tidak mengukir prestasi sama sekali. Nah, itulah yang menjadi tantangan bagi Southgate untuk membawa tim ini terbang jauh nantinya ketika UEFA memilih 12 kota untuk bisa menjadi penyelenggara, dan Inggris ditunjuk sebagai tuan rumah. Berarti kalau Inggris menjadi tuan rumah atau Wembley di sini, mau tidak mau Southgate dan pasukannya harus habis-habisan ya untuk bisa lolos paling tidak ke semifinal dan berharapkan ke final. Nah, Southgate ini memiliki trauma, saya pikir ya, trauma ketika saya bercerita tentang bagaimana 24 tahun silam ketika tahun 96 Inggris itu menjadi tuan rumah di Wembley juga. Saat itu mereka difavoritkan bisa menjadi juara ketika menjadi tuan rumah pertama kali. Saat itu dibawa pelatih Terry Venables, didampingi oleh mantan pemain hebat mereka, gelandang terbaik dari Manchester United, Brian Robson saat itu sebagai asisten dari Terry Venables. Dan pemain-pemain yang dibawa saat itu adalah pemain-pemain hebat yang ada pada periode tersebut. Bahkan di depan itu ada 4 striker terbaik. Ada Alan Shearer yang sebelumnya, 2 tahun sebelumnya membawa Blackburn Rovers. Itu luar biasa, tampil luar biasa. Menjadi juara di Liga Premier. Kemudian ada Teddy Sheringham, ada Les Ferdinand, dan juga ada Robbie Fowler. Jadi ini betul-betul 4 striker yang luar biasa yang ada di saat itu. Dan memang selalu yang dipasang adalah Teddy Sheringham dan Alan Shearer, di mana Venables bermain dengan 4-4-2. Mereka punya gelandang yang luar biasa ya. Ada David Platt di sana, ada Paul Ince, ada Gaza atau Paul Gascoigne. Di sayap ada Steve Manaman. Kemudian ada Darren Anderton. Di belakang juga bagus mereka, punya Tony Adams. Jadi pemain-pemain yang bagus, Gary Neville di kanan, Stuart Pearce juga ada di kiri. Jadi ini tim terbaik dengan David Seaman di bawah, Mister Gawang ya. Tim yang diharapkan mampu menjadi juara dunia saat itu. Dan Southgate salah satu pemain yang ada. Ketika Southgate saat itu bermain di klub Aston Villa, dia masih berusia 25 tahun ketika itu, dan diambil oleh Venables untuk masuk dalam skuad Euro ya, pada tahun 96. Dan ketika Inggris berada di grup, Inggris juga satu grup dengan Scotland di awal ya. Ada Swiss, ada Scotland dan Belanda. Mereka juara grup. Diawali dengan pertandingan 8 Juni di Wembley, ditahan draw oleh Swiss, tapi kemudian mereka mengalahkan Skotlandia 2-0, mengalahkan Belanda 4-1. Mereka terus melaju sampai di babak kedua, karena hanya 16 tim saat itu, mereka langsung bertemu dengan Spanyol, menang 4-2 lewat adu penalti dan perpanjangan. Nah, di semifinal mereka ketemu Jerman. Inggris ketemu Jerman. Nah, Alan Shearer membuka gol pertama di menit ketiga, tapi 13 menit kemudian Stefan Kuntz membalas kedudukan menjadi 1-1 sampai pada masa perpanjangan waktu, dan tidak ada gol lagi.
harus ada adu penalti, dan 5 penendang Inggris mengawali dengan sangat baik, termasuk Alan Shearer di sana, Stuart Pearce, David Platt, kemudian David Platt di sana, kemudian ada Teddy Sheringham juga mengait Paul Gascoigne, dan ketika juga Jerman mengambil 5 penendang mereka juga masuk, ya bagaimana juga ada Kunz di sana, ada Reuter yang mengambil tendangan semua, dan 5-5 pemain ini sama, ditambah satu pemain. Venables ini mengutus Gareth Southgate. Dia dengan nomor punggung 4 saat itu, dia masih sangat muda. Southgate melangkah dengan tenang, menghampiri bola, dan bertatap dengan penjaga gawang Jerman, Bodo Ilner. Saat itu, dan penentuannya ada di sini. Tembakan dari Southgate gagal. Ya, diblok oleh Bodo Ilner. Dan Jerman mengutus Bertie Fox, saat itu pelatih Jerman, mengutuslah Andy Moller, pemain dari Borussia Dortmund yang kemudian dibeli oleh Juventus. Tapi ini gelandang bagus, ya. Jadi Moller tampil menjadi penentuan, dan Moller menyelesaikan tugasnya eksekusi penalti dengan baik dan tidak bisa dicegah oleh David Seaman. Gagal lah Inggris untuk lolos ke babak final dan bisa menjadi juara. Seluruh stadion di Wembley terdiam, ya. Seperti menyaksikan adanya pemakaman di malam hari saat itu. Sunyi ketika bagaimana Muller bisa menendang dan masuk, dan Inggris gagal. Dan orang yang merasa sedih, bertanggung jawab penuh adalah Gareth Southgate. Walaupun dia dihibur oleh teman-teman, diberi support termasuk oleh Brian Robson dan Venables, tapi Southgate merasa dia yang bersalah karena dialah satu-satunya penendang yang ditentukan untuk bisa mengambil, akhirnya gagal. Ya, setelah 5 sama penendang penalti dari Inggris dan Jerman, dan penentuannya ada di dia. Nah, sekarang Southgate kemudian ditunjuk untuk bisa menjadi pelatih di tim Inggris saat ini, ya. Dia tentunya berharap bahwa kenangan buruk 24 tahun silam, ya, di 96 itu bisa terbayar lunas ketika Inggris diunggulkan kembali dan menjadi tuan rumah. Nah, apakah Inggris ini akan bisa lolos sampai ke fase knockout, bahkan mungkin ke perempat final, perdelapan final, perempat final, semifinal, dan final di Wembley? Itu akan kita tunggu. Perjuangan memang masih sangat panjang bagi Inggris karena mereka bisa melewati lawan-lawan yang cukup berat, ya. Ada Prancis, Jerman, tentunya Portugal, banyak banyak pemain, termasuk dengan Belanda di sana, ada Italia, yang semua adalah tim-tim yang siap menjadi juara. Tentunya ini tantangan bagi Southgate. Kita akan tunggu nantinya bagi Southgate apakah dia mampu atau tidak membawa Inggris bisa menjadi juara Euro tahun depan. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita. Jangan lupa Anda harus like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao!